Oke, berjumpa lagi dengan saya, Servis TV LED M Nur. Perhatikan di sini saya beritahu cara memperbaiki LCD Polytron. Jadi ini kupingan, kupingan LCD Polytron yang sudah ditanam oleh pabrik di dalam kaca. Nah, di sini tidak dikeluarkan kupingannya sehingga kita kalau ingin memperbaiki ya harus mencari jalurnya di dalam kaca. Ini memang TV LCD yang sangat lama sekali Debu dan kotoran Sudah pasti akan masuk ke dalam TV Sehingga TV ini menjadikan Crossy atau jalurnya tidak bisa 100% masuk ke panel nah, Saya perlihatkan Yaitu tikonnya seperti ini Ini tikon sebelah Kanan dulu saya perlihatkan Jadi pernah saya potong nanti semuanya saya jelaskan bagaimana cara untuk memperbaikinya jadi memang ya kita butuh kesabaran sebab saya memperbaiki ini ya kurang lebih kalau 10 hanya yang berhasil itu tiga atau empat Lah sudah saya potong semuanya sebelah kiri dan sebelah kanan jadi sekarang saya tunjukkan Bagaimana cara untuk memperbaiki LCD Polytron untuk rekan-rekan semua, supaya tahu cara untuk mengerjakan itu? Bagaimana jadi yang pertama yaitu, kalau kita menjumpai TV LCD Polytron gambar double, atau gambar nyarung, atau gambar apa saja, potong saja terlebih dahulu di sebelah sini, sebelah kanan jadi langsung dicut atau disikat saja kita potong ada sekitar 4 terus sebelah sini ya kita potong jadi tujuannya untuk mencoba apakah TV ini bisa berhasil terus yang sebelah kiri ya kita coba yaitu kita potong ada sekitar 4 atau 5 kita potong pakai cutter terus kalau belum berhasil ya sebelahnya lagi di situ kita coba sebab ini semuanya kita hanya adu nasib bagaimana TV ini bisa hidup atau tidak ini pernah saya uh, ini saya jumper pakai uh, kabel tembaga CKV 2 terus ketikon jadi yang paling susah itu di sebelah sini lah sebelah sini bagian kupingan nah, kupingan ini tidak dikeluarkan oleh pabrik tapi ditanam di dalam kaca jadi ini pernah saya bonding di sini yaitu jalur uh, cof uh, dia sudah crossi uh, masuknya itu tidak sempurna jadi terus saya jumper di situ pakai kawat tembaga terus alhamdulillah berhasil memang ya kesulitannya itu di sini sebab kita mencari jalur ya harus berhati-hati harus teliti harus sabar jadi Jangan lupa untuk subscribe. Semoga tutorial saya sedikit bisa bermanfaat. Sekian, terima kasih.